الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Khatib terutamanya berpesan kepada diri dan kepada semua yang hadir agar kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketakwaan yang sebenar adalah dengan kita menjaga agama kita. Kerana agama adalah perkara yang paling utama dan paling bernilai dalam kehidupan kita. Malah boleh dikatakan bahawa agama adalah satu-satunya perkara yang memberikan makna dan menentukan nilai kehidupan kita yang sebenar. Walaupun dalam kehidupan secara zahir manusia sering melihat kepada kekayaan, pangkat, ilmu, kesihatan, rupa zahir, tetapi sebenarnya kaya, kalaupun kita kaya, berharta, berpangkat, berkuasa, berilmu pengetahuan tinggi, dikurniakan kesihatan, kecantikan, ketampanan, popular, semua itu sebenarnya tidak akan bermakna dan tidak ada maknanya dan tidak ada gunanya kalau agama kita, agama yang ada pada diri kita itu telah rosak ataupun telah hancur binasa. Hakikat ini sangat jelas dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab, dalam kitab yang menyifatkan tentang sifat-sifat dan realiti hari kiamat, syurga dan neraka. Daripada Anas bin Malik, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yawmal qiyamah fayusbabu fin nari sabratan thumma yuqalu ya ibn adam hal ra'aita khairun qat. Telah dibawa pada hari kiamat seorang calon penghuni neraka yang ketika di dunia dialah orang yang paling banyak dikurniakan nikmat duniawi, lalu telah dicelup sekali celupan sahaja ke dalam neraka. Lalu ditanya kepada beliau, hal ra'aita khairun qat, pernahkah engkau menerima, melihat, merasai apa-apa nikmat? Maka dia telah menjawab, setelah sekali celup saja tuan-tuan di dalam neraka, la wallah ya Rabb, tidak ya Rabb, tidak wahai Tuhanku, tidak pernah aku merasai apa-apa nikmat.
Kemudian sebaliknya dibawa wa yu'ta ashaddan nasi buksan fid dunya min ahli jannah. Dibawa pula seorang yang paling malang kehidupannya dari segi duniawi dan zahiri. Sedangkan beliau adalah cahdun ahli syurga kerana menjaga agamanya. Fayusbahu sabratan fil jannah, dan dicelup ke dalam syurga sebelum dimasukkan sepenuhnya dalam syurga, dicelup sekali saja dalam syurga. Fayuqalu lahu yabna Adam, wahai anak Adam, dikatakan padanya wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qad, pernahkah engkau merasa derita sengsara? Maka dia menjawab, hal marra bika syiddatun qad, pernahkah engkau merasa kesusahan? Fayaku, lalu dia menjawab, la wallah, tidak ya Allah, ya Rabb, tidak wahai Tuhanku, tidak pernah aku merasai derita maupun sengsara. Tuan-tuan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, daripada hadis ini jelas bahawa yang patut kita utamakan, yang patut kita jaga sebenarnya adalah agama. Kerana walau apapun kejayaan kita dari segi duniawi, kalau agama sudah rosak, kalau agama sudah tergadai, maka sebenarnya tidak ada nilai di dalam kehidupan kita. Kita ditakdirkan pula hidup di akhir zaman, di zaman fitnah, zaman yang sangat mengancam terhadap keadaan agama kita. Satu zaman yang penuh dengan ciri-ciri, penuh dengan cabaran-cabaran yang boleh begitu mudah sekali kalau kita tidak berhati-hati merosakkan agama kita, merosakkan akidah kita terutamanya, yang mana akidah itu adalah inti utama dalam agama. Kita hidup di zaman fitnah yang mana benar dan salah itu kadang-kadang begitu mengilukan, dan dalam keadaan begitulah, dan dalam keadaan realiti kepesatan teknologi maklumat hari ini menambahkan lagi ancaman terhadap agama kita. Benarlah sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qit'il lailil muzdim. Hendaklah kamu bersegera beramal, hendaklah kamu benar-benar bersungguh-sungguh dalam amalan kamu. Amal apa tuan? Agama, menjaga agama, bersungguh-sungguh menjaga agama. Jangan pandang enteng, pandang rendah pada hal-hal agama, masalah agama, keadaan agama itu. Kenapa? Fitanan, kerana fitnah terlalu banyak. Katifa'il laylin mudlim, bagaikan belahan-belahan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan, seorang lelaki dalam keadaan itu paginya masih beriman. Wa yumsi kafir, tetapi petangnya pada hari yang sama sudah menjadi kafir. Au yumsi mu'minan, ataupun petangnya masih mu'min. Wa yusbihu kafiran, tiba-tiba pagi keesokannya telah menjadi kafir. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah realiti zaman kita, tuan-tuan. Contoh dalam realiti teknologi maklumat hari ini, kalau kita tidak berhati-hati, message yang kita panjangkan melalui media sosial, Facebook, Instagram dan sebagainya, kadang-kadang berkaitan dengan isu agama. Kalaulah tanpa kita berhati-hati, kalau kita tidak berhati-hati, kita menyokong, kita like, kita memanjangkan, kita membuat komentar menyokong suatu perkara yang sebenarnya, oleh kerana kadang-kadang ilmu kita telah merupakan suatu yang bersifat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka sebenarnya perbuatan kita itu boleh membatalkan keimanan kita. Ataupun kalau kita salah tersilap menyokong perkara yang bersifat sebenarnya telah menghina salah satu perkara-perkara yang pokok dalam Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Al-Quran, menghina Kaabah misalnya, sebenarnya perkara tersebut
seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama, sangat mampu, sangat boleh merosakkan keimanan kita dan membatalkan keimanan kita. Dalam keadaan begitu, tuan-tuan yang dikasih sekalian, harus kita sedari bahawa sebenarnya yang menjadi kunci kepada menjaga keselamatan agama kita adalah setakat mana ilmu dan kefahaman agama yang ada pada diri kita. Baik buruk, sah batalnya akidah, iman, keikhlasan kita, lulus gagalnya kita dalam beragama, diterima atau ditolaknya kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sangat tergantung kepada ilmu dan kefahaman agama yang ada pada kita. Oleh itu, mimbar ini mengingatkan kepada kita semua bahawa kita harus memastikan bahawa ilmu kita, agama kita, selain daripada mencukupi, ilmu agama harus cukup, harus kadarnya harus memadai, mencukupi untuk kita menghadapi ujian zaman fitnah yang kita semua hadapi ini. Tetapi tidaklah dipastikan bahawa ilmu agama dan sumber ilmu agama itu sebenarnya adalah ilmu yang benar, agama yang benar. Betapa ramai umat Islam di akhir zaman ini yang minat tentang agama, yang bersemangat tentang agama, malah ada yang sanggup mati kerana agama, tetapi sebenarnya telah lari daripada perjuangan agama dan ajaran agama yang sebenar, dan sebenarnya menempah kemurkaan Allah dalam keadaan keyakinan beliau, keyakinannya bahawa dia mencari keredaan Allah. Oleh itu, harus kaedah asas yang harus kita pegang kemas bersama-sama dalam bab ilmu agama ini adalah memastikan agar kita memilih sumber ilmu agama dengan pilihan yang benar-benar tepat dan betul. Dalam hal ini, mimbar memetik kata-kata seorang imam daripada kalangan tabi'in, Imam Muhammad Ibn Sirin, yang telah dipetik pesanan beliau ini oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah kompilasi hadis sahih Muslim, yang berbunyi, Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ingatlah bahawa ilmu-ilmu agama inilah yang akan menentukan agama kamu. Agama kamu bergantung kepada ilmu agama yang kamu peroleh. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah daripada mana, daripada siapa, dari sumber mana kamu mengambil ilmu agama kamu. Sidang jamaah Jumaat yang dikasih sekalian, berhati-hatilah kita di akhir zaman, di zaman yang mana tidak semua yang mendakwa dan bergelar ulama itu sebenarnya ulama rabbani hakiki. Tidak semua yang mendakwa dan bergelar ustaz itu ustaz yang benar-benar layak untuk diikuti. Tidak semua website berimej agama, tidak semua terbitan buku-buku yang berimej agama itu benar-benar membawa dan menyampaikan ilmu agama yang benar. Maka mimbar suka ingin berkongsi panduan umum untuk membuat pilihan bagi orang-orang awam di akhir zaman ini dalam memilih sumber ilmu agama. Jauhilah secara umum orang awam dan masyarakat Islam harus menjauhi empat aliran agama, empat kecenderungan agama yang wujud dalam masyarakat kita ini. Kalau kita mendapati mana-mana sumber, mana-mana tokoh, mana-mana kumpulan, mana-mana tulisan mempunyai ciri-ciri berikut, maka hendaklah kita menjauhinya kalau kita benar-benar kasih kepada agama kita. Pertama, jauhilah mana-mana sumber yang mempunyai kecenderungan menimbulkan kebencian dan keraguan terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim ajma'in. Mana-mana
maklumat mana-mana yang tokoh, walaupun zahirnya sebesar mana pun, sehebat mana pun, tapi kalau membawa mesej-mesej yang ada menimbulkan keraguan terhadap para sahabat Nabi SAW, maka hendaklah kita jauhi. Yang kedua, jauhilah mana-mana kecenderungan yang cuba menimbulkan keraguan, kebencian dan menjauhkan kita daripada mengasihi keluarga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ataupun Ahlul Bait, keluarga dan keturunan baginda SAW yang wujud bersama dengan kita atas nikmat Allah SWT sampai ke hari ini. Terutama para ulama yang benar-benar terbukti jasanya daripada golongan Ahlul Bait, keturunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kecenderungan yang kedua yang harus kita jauhi. Yang ketiga, berhati-hati dan berawaslah terhadap kecenderungan suka menimbulkan keraguan dan kebencian terhadap para ulama yang muktabar. Para ulama yang muktabar, terutama aliran ekstrem liberal, ekstrem sekuler, yang suka, yang benci, bencikan otoriti agama, terutama otoriti para ulama yang muktabar. Dan yang keempat, ciri keempat yang harus dijauhi adalah menjauhi tokoh-tokoh kumpulan, tokoh-tokoh agama tetapi yang terlalu cenderung terhadap keduniaan. Jauhilah agama yang terlalu cenderung terhadap keduniaan, terlalu bermewah-mewah, terlalu materialistik, walaupun agama kita tidak membenci dunia. Tetapi kalau melampau dalam bab dunia dan bermewah-mewah, itulah antara tanda-tanda bahawa aliran itu bukanlah aliran yang benar-benar setia pada jalan Rasulullah SAW. Akhirnya, mimbar ini berkongsi panduan umum pula dalam bab menuntut ilmu agama. Selain daripada memilih sumber yang benar, walaupun kita telah berjaya memilih sumber dan tokoh yang benar untuk kita ikuti, tetapi tidak akan berjaya juga kita memelihara agama kita kalau kita tidak menuntut ilmu agama itu mengikut proses dan kaedah-kaedahnya yang benar. Apakah panduan umumnya, sidang jemaah yang dikasih sekalian? Pertama, sudah tentu kita harus menuntut ilmu agama dengan penuh keikhlasan dan bersungguh-sungguh. Ikhlas dan bersungguh-sungguh. Tidak akan lengkap satu di antara tanpa yang kedua. Bersungguh-sungguh tanpa ikhlas menempah bencana. Ikhlas tanpa bersungguh-sungguh juga menempah bahaya. Seperti firman Allah Ta'ala yang ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan mereka yang bersungguh-sungguh berjihad fina pada jalan kami, ikhlas pada jalan kami, tepat pada jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami jamin akan kami tunjukkan padanya jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah SWT sentiasa bersama mereka yang bersifat dalam golongan muhsinin. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menuntut ilmu agama, jangan lupa menghormati tahap-tahap dalam proses menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama seperti juga ilmu-ilmu lain ada tahap-tahapnya. Jangan melangkaui tahap sebenar ilmu kita, tahap ilmu kita. Kalau kita belum sampai ke tahap mujtahid, maka bersikaplah sebagai seorang yang muqallid. Kalau belum sampai ke tahap yang mujtahid, seorang yang telah mampu untuk mengeluarkan fatwa pandangan secara sendiri kerana sudah sampai ke tahap ilmu yang tinggi dan agama, maka hendaklah kita tawaduk dan mengikut pandangan mereka yang mujtahid.
Kalau belum sampai ke tahap mustahil, maka janganlah berani-berani berijtihad ataupun mudah sangat berani mempertikaikan ijtihad para ulama mu'tabar, para ulama dan mereka-mereka yang lebih pakar. Itu yang kedua. Kaedah dan panduan yang ketiga. Kalaupun sudah terbukti dan sudah benar dan diakui kita telah sampai ke tahap yang tinggi dalam ilmu agama kita, hasil proses menuntut ilmu yang benar, janganlah lupakan syura dan istikharah. Jangan lupakan syura dan istikharah. Pada ulama pun yang hakiki, yang sebenar, yang rabbani, sebenarnya mereka sentiasa giat bersungguh-sungguh bermuzakarah dan suka untuk memeriksa benar atau tidaknya pandangan mereka dengan para ulama, dengan rakan-rakan mereka dari kalangan para ulama. Ulama yang sebenar tidak akan hidup sendiri dengan kumpulannya sendiri. Ulama yang sebenar akan sentiasa hidup bersama dengan ummah dan terutamanya bersama bersyura dan bermuzakarah dengan ulama-ulama yang lain. Dan yang terakhir, selain pada syura, hendaklah kita beristikharah. Mimbar ini berpesan agar kita melazimi istikharah, membanyakkan istikharah. Dan sepatutnya solat sunat istikharah dan doa istikharah, amalan beristikharah ini kita amalkan setiap hari ataupun sekurang-kurangnya. Ada alim ulama kita yang memberi petua agar kita memilih dan tidak meninggalkan solat sunat selepas solat Jumaat kita setiap minggu, untuk kita khususkan juga dengan niat istikharah. Maksudnya adalah satu amalan yang sangat baik dan sangat bertepatan dengan semangat umum suruhan beristikharah dalam Islam, untuk kita mengamalkan istikharah sekurang-kurangnya seminggu sekali selepas solat Jumaat kita. InsyaAllah, jikalau kita sama-sama setia menjaga kaedah-kaedah dan panduan-panduan umum ini dalam menjaga agama kita, dengan izin Allah yang telah menetapkan kaedah-kaedah ini melalui Al-Quran dan melalui lisan kasihnya Rasulullah SAW, insyaAllah kita berharap kita akan tergolong di kalangan mereka yang akan terjaga agama-agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah waliyus salihin wal aakibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin was salatu was salamu 'ala imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, wa ya ibadallah ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin wa hafidhu 'ala at-ta'ati wa hududil jam'ati wa hududil jum'ati ma'al musallin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil muqarrabin. Faqala Allah ta'ala muhbiran wa amiran,
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka hamidum majid. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن أزواج نبينا المطهرات وأن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة على السلاطين الكرام وولاة المسلمين عظام الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. وخصوصا على سري بدك بدندا يعني كتوان أقوم المعتصم بالله محب الدين توانكو الحاج عبد الحليم معظم شاه ابن المرحوم سلطان بدلي شاه وعلى سري بدك بدندا راجا فرميسوني أقوم توانكو حاجة حامينة. اللهم أتل أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل ماليزيا وسائر بلاد المسلمين طيبة آمنة مطمئنة رخية يا رؤوف بالعباد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعادي كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك أعداء الدين. يا الله Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Kami bersyukur di atas segala nikmat dan rahmat yang Engkau kurniakan kepada kami. Berilah hidayah dan petunjuk kepada kami dan pemimpin-pemimpin kami. Kukuhkanlah perpaduan antara kami. Satukanlah hati-hati kami di atas jalan-Mu. Permudahkanlah segala urusan kami. Tambahkanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat. Suburkanlah jiwa kami dengan akhlak yang mulia. Pimpinlah kami ke jalan yang Engkau redai. Teguhkanlah iman kami dalam menempuh segala mihnah dan ujian-Mu. Kekalkanlah keamanan, keselamatan dan kesejahteraan negara kami Malaysia serta negeri kami khususnya wilayah Persekutuan. Jauhkanlah kami dari sebarang pergolakan, perpecahan dan huru-hara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy ya'idukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.